Bersamaan dengan peluncuran holding BUMN Industri Pertahanan DEFENDIT dan program strategis BUMN Industri Pertahanan pada Rabu, tanggal 20 April tahun 2022, PT Pindad Indonesia sepakati kerjasama dengan FNSS Turki. Dikutip zonajakarta.com dari pindad.com, penandatanganan MOU produksi bersama produk Armored Amphibious Assault Vehicle ditandatangani oleh Direktur Utama PT Pindad, Abraham Moss dengan Country Manager, Tolga Sipahi General mewakili Manager dan CEO FNSS Turki. Direktur Utama PT Pindad, Abraham Moss mengapresiasi dukungan serta kepercayaan Kemhan Republik Indonesia untuk penggunaan munisi buatan dalam negeri. Abraham juga mengatakan produksi bersama produk Armored Amphibious Assault Vehicle ini akan memperkuat jajaran kendaraan tempur produksi Pindad dan mendukung TNI Angkatan Laut dalam operasi menggunakan kendaraan amfibi. Produksi bersama produk Armored Amphibious Assault Vehicle bertujuan untuk memenuhi kebutuhan TNI Angkatan Laut di bidang pendarat amfibi dan tank recovery amfibi. Sementara itu, dikutip zonajakarta.com dari kemenhan.go.id, penandatanganan Global Strategic Partnership produksi bersama produk Armored Amphibious Assault Vehicle, ZAHA, antara PT Pindad dan FNSS Turki. Tank amfibi ZAHA yang akan dibuat PT Pindad dan FNSS Turki nampaknya bakal makin bikin TNI Angkatan Laut disegani. Pasalnya, dikutip zonajakarta.com dari Army Technology, ZAHA merupakan kendaraan amfibi generasi baru yang memiliki lambung tahan air dan menunjukkan karakteristik amfibi yang unggul. Lambung hidrodinamiknya yang tertutup rapat menawarkan kemampuan memperbaiki diri sendiri dan meningkatkan mobilitas di air maupun di darat. Kendaraan serbu laut ZAHA akan mengemban tugas sebagai kendaraan tempur lapis baja dengan menawarkan fitur perlindungan balistik dan ranjau yang ditingkatkan. Konfigurasi desain Marine Assault Vehicle, MAV, ini memungkinkan operator untuk meluncurkan kendaraan dari Landing Platform Docks, LPD, selama misi serangan amfibi. Turki diperkirakan akan menggunakan LPD Anadolu untuk menyebarkan MAV. ZAHA MAV dapat diawaki oleh awak yang terdiri dari 3 anggota termasuk seorang komandan, seorang pengemudi, dan seorang penembak. Pengemudi diposisikan di depan, sedangkan palka komandan mengikuti palka pengemudi. Terletak di tengah kendaraan, kompartemen gunner menawarkan pandangan yang jelas tentang lingkungan dan memungkinkan penembak untuk melacak pergerakan musuh. Kompartemen besar di bagian belakang dapat membawa kargo dan 21 pasukan yang diturunkan. Hal ini dilengkapi dengan jalan hidrolik yang memungkinkan masuk dan keluarnya pasukan. Turret yang dikendalikan dari jarak jauh dipasang di atap kendaraan. ZAHA juga dapat dipersenjatai dengan senapan mesin 12,7 mm dan peluncur granat otomatis, AGL 40 mm. Varian APC dilengkapi dengan menara kendali jarak jauh yang membawa senapan mesin laras berat M2 kaliber 0,50 dan AGL 40 mm. Kendaraan tempur ini juga dilengkapi dengan sistem penglihatan termal, yang memfasilitasi operasi siang dan malam. Lambung aluminium menawarkan perlindungan kepada awak kapal terhadap ancaman balistik dan ledakan ranjau. Ini juga dilengkapi peluncur granat asap yang dipasang secara koaksial, dan sistem khusus yang menawarkan perlindungan terhadap senjata nuklir, biologi, dan kimia, NBC. Fitur perlindungan MAV lebih ditingkatkan dengan penerapan pelat baja aplike dan perlindungan katodik. Sistem lain yang dipasang di kendaraan termasuk sistem pendingin udara, sistem deteksi dan pencegah ledakan, dan sistem penanggulangan. Kendaraan serbu laut ZAHA dilengkapi dengan paket daya mesin diesel yang dipasang di lambung depan. Mesin menggerakkan sistem transmisi otomatis penuh. Dalam mode amfibi, kendaraan didorong oleh 2 jet air yang dipasang di belakang. Kecepatan amfibi maksimum kendaraan adalah 7 knot. Sedangkan kecepatan jalan maksimum adalah 70 km per jam. Dikutip zonajakarta.com dari Military Today, tank amfibi ini ditenagai oleh mesin diesel, yang menghasilkan sekitar 500 tenaga kuda. Kompartemen mesin terletak di bagian depan. Mesin dikawinkan dengan transmisi otomatis. Propulsi di atas air disediakan oleh 2 water jets yang terletak di bagian belakang. Kecepatan maksimum di air adalah 13 km per jam. Jika diperlukan,
Zaha dapat bergerak di atas air dengan memutar lintasannya, meskipun dengan kecepatan yang berkurang secara signifikan. Kendaraan ini dapat beroperasi hingga Sea Stealth 4.